Hai, di video kali ini kita bakal bikin video yang lagi viral di TikTok. Nah, jadi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik subscribe di bawah, like buat gua, dan share ke seluruh sosmed yang kalian ada. Dan jangan lupa juga follow gue aku @ilman_farudi. Nah, buat kalian yang pengen request video baru, kalian langsung bisa DM aja atau kalian langsung aja komen di bawah. Di video kali ini kita bakal bikin video apa? Nah, seperti di judul dan thumbnail, kita bakal bikin video yang lagi viral di TikTok. Jadi di kesempatan kali ini kita bakal edit video seperti yang tadi di awal video tadi, kita bakal edit seperti itu. Nah, jadi di sini gua tuh menggunakan lagu ini. Bentar, lagu apa ya? Gua lupa. Oh, ini lagu ini. Ntar gue tulis di situ, gue bakal kasih tahu ke kalian. Dan di sini juga gue menggunakan 3 aplikasi. Yang pertama menggunakan aplikasi Pinterest, PicsArt, dan Chat. Setelah itu gue juga siapin foto seperti ini, bakal kita edit. Oke, jadi di sini kita langsung aja ke aplikasi yang pertama. Aplikasi yang pertama gue itu menggunakan aplikasi Pinterest. Nah, di sini fungsi aplikasi Pinterest, di sini gue mencari awan atau cari langit yang estetik. Nah, sebagai video nanti kita ya. Tapi tenang saja buat kalian yang belum punya aplikasi ini, karena aku udah siapin buat kalian gratis. Kalian tinggal aja download di deskripsi. Karena aku udah siapin lagu sama awannya. Dan buat kalian yang belum punya lagunya, kalian langsung aja download di deskripsi karena aku udah siapin buat kalian. Nah, mantap. Nah, jadi tahap yang kedua kita bakal ngedit foto yang telah kalian siapkan. Nah, jadi di sini kalian aja PicsArt, dan di sini klik icon plus dan kalian cari foto yang kalian mau edit. Nah, jadi di sini aku menggunakan 7 foto untuk bakal kita edit. Nah, jadi kita klik aja. Nah, jadi caranya kalian klik foto kalian yang mau diedit, setelah itu kalian pilih tambahkan foto. Nah, di sini karena aku udah siapin awannya, kalian langsung aja klik atau kalian langsung download di deskripsi yang belum punya. Setelah itu kalian jangan lupa di zoom, setelah itu kalian klik padukan, pilih perbanyak. Nah, bakalan hasilnya seperti ini. Setelah itu kalian klik terapkan. Nah, jangan lupa klik icon save di atas. Nah, kalian ulangin, kalian lakukan caranya. Tambahkan foto, kalian cari awan. Dan buat kalian yang belum punya, kalian langsung aja download di deskripsi karena aku udah siapin untuk kalian gratis. Klik padukan dan perbanyak. Nah, seperti ini, klik terapkan. Jangan lupa klik simpan di icon simpan di atas. Kalian ulangin ke semua foto yang kalian gunakan. Nah, kita pilih lagi, kita pilih awan sama itu, kita perbesar, jangan lupa di zoom, setelah itu klik padukan dan perbanyak. Nah, seperti ini, klik terapkan dan klik simpan di icon atas. Nah, jadi caranya sangat mudah, kalian lakukan, kalian ulangkan, ulangi cara yang tadi. Nah, seperti ini, padukan dan perbanyak. Nah, diterapkan, jangan lupa simpan, dan kalian lakukan cara berulang. Kalian lakukan aja ke semua foto yang kalian gunakan. Nah, seperti ini. Setelah itu kalian klik padukan dan perbanyak dan klik terapkan, jangan lupa klik simpan, dan kalian ulangin cara seperti tadi. Dan ini foto terakhir, kita bakal lanjut ke cara yang ketiga. Nah, ini foto yang terakhir, klik padukan sama klik perbanyak dan klik terapkan. Lalu jangan lupa klik simpan di icon atas dan keluar. Dan kita lanjut aja cara yang ketiga. Cara yang ketiga itu menggunakan aplikasi Capcut. Nah, kalian klik aja aplikasi Capcut. Nah, dan buat kalian yang belum punya, langsung download aja di deskripsi karena aku udah siapin untuk kalian. Kalian klik download aja dan klik icon proyek baru. Setelah itu kalian pilih foto, kalian selang-selingkan dengan yang tadi. Nah, contoh seperti ini.
kalian harus selang-seling. Nah, seperti ini, kalian klik tambahkan. Kalian harus selang-seling biar hasilnya bagus. Nah, seperti ini. Dan juga tidak menyusahkan nanti untuk ngeditnya. Setelah itu kalian klik audio. Nah, buat kalian yang belum punya, kalian langsung download di deskripsi karena aku udah siapin. Kita bakal menggunakan lagu ini. Aku bakal tulis di deskripsi. Nah, setelah itu kita bakal ekstrak lebih dahulu karena aku juga belum punya sih sebenarnya. Gua bakal impor dari suara aja. Nah, jadi gua bakal edit, kalian sesuaikan dan pas-paskan. Nah, seperti ini. Nah, kalian sesuaikan aja sama liriknya. Nah, setelah itu jika kalian masih ada yang lebih, kalian hapus saja. Nah, jika masih ada sisanya, kalian langsung aja hapus di sini. Nah, kalian setelah selesai, kalian klik ikon simpan di atas dan klik selesai. Nah, jadi hasil videonya itu seperti ini. Jadi mungkin segitu dulu, saya Herman Farudi, see you next video and bye bye.